Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia. Shalom pemirsa, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan audio Kitab Samuel. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami. Lalu orang-orang Kiriat Yarim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya, mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel.
mulai dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Bethel, Gilgal dan Mispah dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Ramah, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Baik, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih.